Kalau nak menang pertandingan yang lebih besar, kemahiran asas itu yang perlu kita kuasai dengan lebih lanjut. Okey, itu bagi senarai pemenang bagi akuatik. Kita nak teruskan ke kategori seterusnya, iaitu pertandingan kemahiran sukan MSSM 2021 bagi sukan bowling 10 pin. Dan ini adalah senarai pemenangnya. Dipersilakan. Sudah dipertontonkan kepada anda adalah senarai pemenang bagi lelaki bawah 12 tahun bagi sukan bowling 10 pin. Dan ini adalah pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian bagi tahun ini. Tahniah kita ucapkan. Dan ini adalah lelaki bawah 15 tahun. Jadi kepada cikgu-cikgu, jurulatih, kalau ada nama atlet-atlet anda, murid-murid anda ini, tahniah kita ucapkan juga. Jadi mungkin bagi kategori bowling 10 pin ini, bagaimana pengukuran dan kategori-kategorinya, Encik Senin? Ke bowling 10 pin ini kategori individu juga. Okay. Ada lelaki bawah 12, 15 dan 18. Perempuan pun sama, bawah 12, 15, 18 kategori dipertandingkan. Kemahiran sukan yang mereka perlu tunjukkan atau perkenalkan ialah yang pertama, one step drill. Okay. Yang kedua, five step or four step footwork approach. Maknanya bila dia nak apa melepaskan bola tu, approach maknanya dia perlu melakukan empat langkah kan. Okay. Kita bila kita pergi dekat, bila kita main belasah aja kan. Kita lontar saja. Selepas ini kita pun tahulah, oh ini kemahiran approach yang kita perlu lakukan. Okay. Dan adik-adik tu yang menyertai ni, dia perlu buat ulasan berkenaan kedua-dua rutin. Maknanya dia ada coaching tip pula. Yang kat sini menariknya pula kalau saya lihat dari segi bowling 10 pin ni. So, maknanya dia mengajar tu kemahiran coaching pula. Walaupun dia kecil kan, dan sebagainya di peringkat sekolah rendah menengah. Tetapi kita nak lihat macam jurulatih pula. Dia perlu buat ulasan tentang kemahiran dia. Yang itu menarik sikitlah bagi saya. Betul. Kepada yang menonton kami dari jam 6 petang tadi, boleh lihatlah setiap sukan itu berbeza keperluannya, berbeza ujiannya dan pengukuran. Bagi bowling 10 pin itu tadi saya nampak pada yang lebih kreatif, kepada yang lebih ada berdaya saing itu siap buat lane bowling sendiri. Jadi kepada atlet-atlet ini, mungkin ini cabaran yang baru juga bagi mereka. Dan bagaimana mereka menyesuaikan diri kepada cabaran-cabaran sebegini, Encik Senin? Kalau kita lihat, kita cuma maklumkan dia tentang kategori ataupun cara-cara. Dan tetapi kita letak satu tentang kreativiti, menggunakan ruang, tempat, kan, keselamatan. So yang ini yang kita lihat, adik-adik ataupun guru atau ibu bapa tu, kat sini saya kagum sebab ibu bapa sendiri melibatkan diri membantu anak-anak dari segi persiapan mereka untuk apa? Bertanding itu. Untuk persiapan untuk bertanding. Bukan saja guru, ibu bapa pun seronok juga. Betul. Kan? Yang ini yang kita nak lihat. So pertalian ini, hubungan antara ibu bapa, guru dan murid ini, yang ini yang kita nak tengok kerjasama ni. So kalau kita nak lihat, sukan itu perlu berkembang di peringkat asas, perlu ada kerjasama yang apa, yang baik antara semua pihak ini. Dan ini yang menggalakkan mereka untuk menyertai bidang sukan. Betul. Daripada awal, daripada bangku sekolah. Untuk melahirkan seorang juara itu, satu komuniti, satu kampung itulah memang diperlukan untuk kita membesarkan seorang juara itu. Itu maksud Cik Senin tu, komunikasi di antara semua pihak. Okey.